Hai semua, kabar? Balik lagi sama Mister Yo. Hari ini Mister mau ngajak kalian untuk membuat sebuah alat musik. Alat musik ini alat musik yang perlu kita petik. Biasanya dia panjang dan ada senarnya. Apa itu? Iya, kita bakal bikin sebuah gitar. Bahan-bahan yang kita butuhin adalah dus, atau kalau Mister pakai bekas makanan biar nggak terlalu besar. Terus spidol, kita butuh karet dan juga paku payung. Oke, hati-hati, paku payung tuh ujungnya tajam. Oke, nah untuk memulainya kita ambil dus, lalu kita buat sebuah lingkaran di dalamnya. Kita bikin bulat seperti ini. Kelihatan bulatnya? Nah, di bulatan ini kita bakal tusuk menggunakan paku payungnya. Hati-hati ya. Kenapa sih perlu ditusuk? Nah, pertanyaan bagus. Karena kalau kita melihat sebuah gitar, mereka mempunyai lubang di belakangnya ya. Dan juga ada talinya. Saat talinya dipetik, mereka bakal bergetar. Saat bergetar, baru mereka bersuara. Nah, lubang ini membantu supaya suaranya lebih terdengar. Oke? Ingat, supaya suaranya lebih terdengar dari getarannya. Nah, kita tojos lagi. Hati-hati. Nah, sebentar. Nah, tadi Mister udah mencocok semuanya mengikuti garisnya. Kalau sudah, tinggal kita lepas. Nah, cara membuat gitarnya, pertama kita tutup atasnya. Ditutupnya boleh pakai solatip atau nggak ditutup pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti akan dijepit sama karetnya. Oke? Nah, begitu kita ambil karet, lalu kita lihat karet kita tarik dari atas, kita jepit sampai ke bawah melewati lubangnya. Lalu satu lagi kita tarik. Nah, yang Mister senarnya dua. Berapa senar yang kalian mau coba bikin? Nanti kalian coba dengerin. Setiap senar biasanya punya suara yang berbeda. Kenapa? Karena tergantung segimana tali ini, karet ini ketarik. Semakin ketarik, suaranya semakin tinggi. Kalau semakin kendor, nih, kalau semakin kendor, suaranya akan semakin rendah. Oke, selamat mencoba. Hati-hati dengan paku payungnya. Dadah!